Halo semuanya, seperti biasa sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru di channelnya Bang Angga. Ya udah, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Selamat menonton, enjoy. Ayo Ucup, kita nonton berita. Katanya ada berita lagi. Kira-kira sekarang berita apa ya? Ayo kita nonton. Halo semuanya, kembali lagi di Berita Berkepan TV. Dan hari ini ada berita penting, yaitu kota berkepan kita diserang lagi sama cucu Charles. Tapi cucu Charles kali ini dia membawa 100 pasukan cucu Charles untuk menghancurkan kota berkepan ini. Jadi ayo bantuin kita. Dan untuk tempatnya itu ada di tengah kota. Nah ini dia untuk berikut gambarnya, cucu Charles-nya sangatlah banyak banget. Jadi itu aja untuk berita berkepan kali ini. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan kita bakal ketemu lagi di berita berkepan TV lainnya. Dadah semuanya, dadah. Waduh Cup, kota berkepan kita diserang lagi sama cucu Charles. Padahal kita kemarin udah mengalahkan cucu Charles, tapi sekarang cucu Charles-nya berbeda lagi. Dia membawa 100 pasukan. Wah, serem banget. Gimana cara untuk melawan cucu Charles karena membawa 100 pasukan? Waduh, ini gimana caranya ya? Ucup, Angga, ada berita penting. Kalian udah pada tahu belum? Udah, Pak. Tadi tuh ada berita kalau kota berkepan kita diserang lagi sama cucu Charles. Iya, Angga, bener banget. Kota berkepan kita diserang 100 pasukan cucu Charles. Itu pasti kuat banget. Dan gimana untuk cara mengalahkan dia? Iya Pak, aku juga bingung cara mengalahkan 100 cucu Charles. Gimana caranya? Itu pasti susah banget. Pasti itu sangat kelah kuat. Tapi di sini aku butuh bantuan kalian berdua. Kalian harus ke sana bantuin kita. Baik Pak, aku bakalan ke sana. Ayo Ucup, kita bantuin kota berkepan kita biar kita aman lagi dari cucu Charles. Ayo kita ke sana. Ayo Ucup, let's go. Kita ke tengah kota, ayo. Wah, beneran Ucup, kota berkepan kita diserang sama 100 cucu Charles. Ini gimana cara untuk mengalahkannya? Ayo kita tanya dulu sama cucu Charles. Wei, kamu cucu Charles, kenapa ngedatangin ke kota berkepan ini lagi? Ah, sekarang kalian berdua tidak akan bisa menyerang aku karena di sini aku membawa 100 pasukan cucu Charles untuk menghancurkan kota Brookhaven ini. Tapi kalau aku pengen pergi dari kota Brookhaven ini, kalian harus mainin game salah satu, itu paling susah banget. Apakah kalian mau? Kalau kalian berhasil melewati tantangan aku, maka aku bakal pergi dari kota Brookhaven ini. Emangnya game apa? Aku pasti bakal mainkan itu gamenya. Kalian harus main game Survival the Killer. Kalau kalian berhasil memenangkan di game Survival the Killer, maka aku bakal pergi dari kota Brookhaven ini. Tapi kalau kalian kalah, aku bakal menghancurkan kota Brookhaven ini. Karena di sini aku paling terkuat dan di sini aku membawa 100 pasukan. Apakah kalian bisa untuk memenangkan di game Survival the Killer? Wah, aku pasti bisa banget itu. Itu sangatlah gampang. Ya udah, kalian masuk aja itu ke dalam pintu yang ada di sana yang kami sediakan di sana. Oke, siap, di sini aku bakal terima tantangannya. Ayo Ucup, kita masuk ke dalam pintunya. Ayo, kita masuk ke dalam pintunya. Let's go. Wah, kira-kira di sini siapa yang jadi killernya? Aku belum tahu. Kita cari killernya di sini. Waduh, kita ada di dalam ruangan yang sangatlah serem banget ini. Gelap banget. Wah, ternyata yang jadi killernya adalah Ucup guys di sini. Tapi Ucupnya udah kalah teman-teman untuk jadi killernya tadi guys. Ya ampun, Ucupnya noob banget teman-teman di sini. Let's go guys, kira-kira di sini siapa yang bakalan jadi killer guys? Kita lihat bersama-sama teman-teman di sini. Oke, kali ini kita bakalan pot map yang mana guys? Kita pot yang ini teman-teman. Kita harus memenangkan di game Survival the Killer ini. Oke, kira-kira siapa di sini yang jadi killer? Nah, ini guys yang jadi killernya tadi namanya tuh JM underscore 11143 guys. Kita harus kabur dari
killer ini guys. Nama killernya itu adalah Selendrina ya, kalau bukan Selendrina, apa sih namanya itu? Slender ya guys ya. Nah itu guys, tadi aku agak lupa guys namanya. Kita harus kabur dari monster tadi guys. Dan ini tempatnya serem banget guys. Oke lah, aduh, ya ampun, aku udah disambut dong di situ guys sama Slendernya guys. Ya ampun, tidak guys. Tidak ampun, aduh, aku langsung di kill guys. Itu di depan mata loh guys, itunya killernya guys tadi guys di situ. Ya ampun, aku kena kill langsung guys karena tadi killernya di depan mata guys. Kita harus pergi dari situ. Kabur guys, kita harus cari aman guys dari killernya teman-teman. Aduh, untung aja tadi ada orang yang menyelamatin aku guys, karena aku langsung meninggoy tadi guys karena tiba-tiba killernya di depan aku guys begitu saja. Waduh, aku kaget banget tadi guys. Oke lah kalau begitu, kita bakalan selamatkan orang. Ucupnya kira-kira ada di mana guys? Di sini guys. Wah, tidak guys, killernya ada di situ dong. Ya ampun, tidak guys, aku dikejar sama killernya. Ampun, tidak, jangan serang aku, jangan makan aku. Aku dagingnya nggak enak di sini. Itu guys, ya, aku di sini kena ini guys sama killernya guys. Bantuin aku, oke, thank you. Itu siapa tuh? Rods ya, thank you ya udah selamatin aku. Oke, kita kabur guys. Gimana kalau kita sembunyi di sini guys? Karena aku biasanya tuh kalau main survive pada killer sembunyi di sini, karena tempat ini tuh aman banget dari killernya guys. Oke, apakah di sini aman? Itu masih ada orang di situ yang revet, tapi aku jangan ngendok juga sih. Oh ya udah, kalau begitu aku bakal ke sana. Kita hati-hati. Nah, ini kita isi guys. Nah, kita isi guys. Nah, mantap guys, kita udah revet orang guys. Oke, kita harus berhati-hati guys. Nah, ini kayaknya aman juga teman-teman tempat ini. Tempat untuk sembunyi dari killernya. Kayaknya killernya ada di sana deh guys. Waduh, gimana ini? Oke, bentar guys. Ini ada tanda merah, berarti itu ada killernya guys. Kita harus cari aman dulu guys. Oke, sabar guys. Dimana killernya teman-teman? Oh, itu tidak guys, killernya ada di depan mata aku guys. Tidak. Kabur guys. No. Jangan sampai kena makan sama killernya guys. Oke, sabar. Ah, tidak. Oh no. Aku meninggal guys. Oke teman-teman, di sini kira-kira yang bakal jadi killernya siapa ya guys ya? Di sini teman-teman, aku juga belum tahu. Kita lihat bersama-sama. Semoga aja di sini aku menjadi killer guys. Kita pot tempatnya. Tempatnya di mana ya? Ini yang tadi kah tempatnya guys? Ini kayak yang tadi gitu. Kita pot yang ini aja. Nah, yang ini. Yang mana ya? Nah, yang ini aja deh, yang ada kejunya itu, yang ada perangkat kejunya. Oke, udah pot itu guys. Harusnya yang itu teman-teman. Yang mana tuh? Yang ada kejunya tadi guys. Oke, let's go. Dan kira-kira yang bakal menjadi killernya siapa ya? Dan semoga aja aku teman-teman di sini yang jadi killer guys. Oke, kita lihat bersama-sama siapa yang jadi killer di sini guys. Kita lihat guys. Oke. Wah, beneran dong di sini yang jadi killernya aku dong. Oke guys, let's go guys. Kita bakalan kill orang teman-teman. Dan di sini aku menjadi killernya guys. Let's go guys. Kira-kira orang-orangnya ada di mana ya guys ya? Oke, di sini ada Ucup guys. Ternyata merekanya masih ada di sini dong. Oh, ternyata tadi bug dong guys. Oke guys, di sini aku menjadi killer guys. Dan kali ini aku harus menang menjadi killer guys. Oke, let's go guys. Kira-kira di mana ya? Kira-kira di mana ya orang-orangnya? Kita lihat bersama aja. Loh, kenapa di sini ada orang, guys? Ya ampun. Oke, guys, kita cari guys orangnya ada di mana. Tuh. Itu halo. Halo. Nah, ini guys ada orang, guys. Oke, kill. Nah, mantap, guys. Itu ada orang lagi. Halo. Hey, kamu lagi ngapain di situ? Halo. Halo. Mana ya? Halo. Nah, kena tuh. Oke, kena guys. Yang tadi kemana guys? Yang tadi ada tadi yang aku kena ngekillnya itu, tapi orangnya nggak ada guys. Di sini apakah ada? Di sini juga teman-teman. Kita cari lagi. Oke, ini nggak ada yang ini guys. Bantuin guys. Oh ini guys, yang bantuin ini guys. Yang ini guys, yang bantuin. Nah, gantian teman-teman. Oke, kena guys. Satu orang guys. Oke, aman dulu guys. Cari ancang-ancang. Nah, itu dia guys untuk itunya. Halo. Halo. Nah, kena guys. Kena guys.
Kenalan sudah orang guys, dan meninggal satu guys di situ. Oke, nah ini ada bacon guys, ada bacon. Dah kena guys baconnya teman-teman di situ guys. Oke guys, kita udah kill 2 ya guys ya. Tiga ya teman-teman ya. Oke, harusnya ini meninggoy teman-teman. Nah, yang itu guys. Oke, berhasil guys. Oke, itu baconnya ada di situ teman-teman. Darahnya masih banyak guys di situ. Oke, kita cari orang dulu guys. Orang-orangnya ada di mana ya? Oke guys. Kira-kira siapa lagi ya di sini guys orangnya guys? Apakah di sini ada kah? Nggak ada juga guys di sini. Oke, kita cari lagi guys. Wah, ternyata ini guys orangnya guys. Ore, kita menang guys. Jadi killernya, yeay. Mantap guys. Di sini aku menang guys. Jadi killernya guys. Nah, sekarang selanjutnya kira-kira yang bakalan jadi killer siapa ya guys ya? Oke, kira-kira di sini siapa yang bakalan jadi killer lagi guys? Kita coba lihat bersama-sama teman-teman. Oke, yang menjadi ini guys untuk killnya namanya adalah Jihan ya guys ya. Oke guys, berarti kali ini kita harus menang guys untuk menyelamatkan kota Brock Haven. Nah, cucu Charles-nya bisa pergi dari kota Brock Haven itu guys biar tidak menghancurkannya. Let's go guys, kali ini harus kita menang teman-teman. Let's go guys, ayo Ucup, kita menangkan kali ini guys. Oke, kalau begitu kita cari tempat aman guys di sini. Apakah di sini aman kah? Oke guys, kita ngumpet aja di sini guys. Kita ngendong dulu guys di sini guys. Tapi killernya udah muncul belum? Harusnya udah muncul ya guys ya killernya guys. Kita ini tunggu dulu guys waktunya guys. Apakah di sini guys? Kita ngumpet di sini aja untuk pengaman-ngaman. Kamu Ucup, kamu ada di mana Ucup? Kata Ucup ada di sini. Oke Ucup, hati-hati Ucup dari killernya. Oke guys, kita cari tempat aman teman-teman di sini. Oke, berarti kita masih aman ya guys ya dari killernya. Tapi di mana ya? Oke tuh. Orangnya minta itu guys. Bentar guys, minta revet guys. Berarti killernya ada di sekitaran kita guys. Oke, kita selamatkan. Aduh, ya ampun aku malah mentok tadi guys. Oke, sabar guys. Kita selamatkan orang yang ada di depan sana guys. Aduh, itu killernya guys. Tidak guys. Aman-aman dulu guys. Kita putar dulu guys. Kita putar-putar. Putar sini dulu guys. Karena tadi ada killernya guys tadi di sana. Oke teman-teman, di sini kita aman banget guys. Ada di atas ini guys, ada di atas panggung. Nah itu guys, killernya tidak guys, ada killernya itu guys. Lari guys. Oke guys, sabar guys, apakah dia naik guys? Kita coba lihat guys di sini. Oke, sabar dulu. Wah, killernya ada di mana tadi guys? Oh itu tuh, ada di bawah guys. Oke, apakah aman di sini guys? Kita coba lihat-lihat bersama-sama. Nah itu guys untuk killernya guys. Tapi kita jangan ngedok juga di sini. Nanti kita ikutan meninggoy di sini guys. Kita lari aja. Let's go. Lari guys, biar kita menang dari sini guys. Oke guys, ternyata pintunya ada di sini guys. Let's go guys, kita kali ini kita menang guys untuk tantangan dari cucu Charles. Biar cucu Charlesnya bisa pergi dari kota Brock Haven guys. Let's go guys. Oke, oke guys, sekarang terbuka guys pintunya guys. Let's go guys, kali ini kita menang. Let's go. Yeay. Oke cucu Charles, di sini aku udah memenangkan di game Survivor the Killer. Kamu harus pergi dari kota Brock Haven ini. Baiklah, di sini aku bakal pergi dari kota Brock Haven ini karena kalian udah memenangkan tantangan dari aku. Aku pergi dulu. Dadah. Akhirnya 100 pasukan cucu Charles pergi juga dari kota Brock Haven ini. Jadi kota Brock Haven aman lagi. Yeay. Oke teman-teman, kayaknya untuk video kali ini kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa jangan lupa tuh klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bang ataupun video game Roblox ini. Ya udah, mungkin gua segini aja dulu untuk video kali ini. Kopi pahit jangan minum, gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Dan siap.